Dalam dunia ini ada sebanyak 160 buah negara yang melaksanakan GST. Tidak ada sebuah negara pun pernah buat U-turn setelah melaksanakan GST dan berbalik kepada sistem lama SST. Tidak ada sebuah negara pun. Betul? Dan kalau GST, tukar GST balik ke SST boleh menurunkan harga, saya fikir negara Jepun akan jadi negara pertama untuk menukar balik ke sistem SST. Tetapi apa yang kita lihat, bukan saja tidak menukar, tetapi antara ada negara seperti Singapura meningkatkan lagi daripada 7% ke 9%. Dan Arab Saudi baru-baru ini melaksanakan sistem GST pada satu hari bulan Januari tahun 2018. Kita semua tahu Dr. Mahathir, Tun Mahathir, seorang yang terkenal di banyak arena antarabangsa. Jadi kalau boleh, janganlah hanya bercakap kepada rakyat Malaysia. Beliau boleh menggunakan arena antarabangsa dan menyeru semua negara yang melaksanakan GST ini, marilah kita semua balik pada sistem SST. Kalau beliau sanggup buat begitu, saya kata dia hebat. Kalau tidak, jangan memalukan Malaysia. Harga handphone, harga Samsung pun dulu kita beli dengan harga 1,000 lebih. Lepas tu naik harga sampai 2,000 lebih. Dan hari ini 3,000 lebih. Adakah kerajaan yang menetapkan harga ini? Bukan. Adakah ini salah GST? Bukan. Kalau kita nak turunkan harga, mungkin Dr. Mahathir boleh pergi negara Korea, minta mereka balik pada sistem SST supaya harga handphone boleh turun balik pada 1,000 lebih. Terima kasih, Madangam. Sikit boleh? Boleh. Terima kasih, Madangam. Saya rasa isu kos salah hidup rakyat, masalah GST, dia tidak boleh berhubung kait dengan apa harga jualan Samsung handphone. Itu langsung tidak berkenaan. Saya rasa sebagai wakil rakyat, kita hari ini dapat berdiri di dalam Dewan Yang Mulia ini, tanggungjawab kita adalah meneliti apa yang berlaku di bawah. Dan paling penting, kita membawa suara mereka di Dewan Rakyat. Padahalnya, hari ini rakyat hidup susah sebab BN laksanakan GST. Jadi election ini, saya anggap, ini adalah satu pilihan raya, merupakan satu referendum. Kalau rakyat sokong GST, sokonglah BN. Kalau rakyat tolak GST, sokonglah Pakatan Harapan. Jadi tak faham poin saya. Kenapa harus kita balik ke SST sedangkan kita sudah laksanakan GST? Tak ada sebuah negara pun, 160 buah negara. Namakan saya, mana yang pernah selepas laksanakan GST, lepas itu balik SST? Ada? Kecuali dipimpini oleh kerajaan U-turn. Bagaimana dulu tak ada GST? Tak apalah. Kita boleh bina KLIA, kita boleh bina Putrajaya. Sekarang pula kata tak ada GST, kerajaan tak ada duit saya untuk kata, bagi apa, buat peruntukan, buat kemudahan asal semua. SST, tak pernah pun harga barang kita pernah turun. Sebab taraf kehidupan kita naik. Dulu mungkin dengan RM500, kita boleh menampung kehidupan sekeluarga. Tapi pada masa waktu itu, apa yang kita ada? Mungkin kipas satu, TV satu, perut nasi satu. Tapi berbanding dengan apa yang kita ada hari ini, mungkin TV dua, TV lagi ada Astro, ada aircon. Bermakna taraf kehidupan kita naik. Tentu harga barang akan naik. Jangan berbangga memberi satu harapan kosong. Kerana walaupun kita balik pada SST, tetap harga barang akan juga akan naik. Jadi kasih dulu baru tahu kosong ke apa. Kasih apa tu?